Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di vlog saya, Jenal Latif Channel, konten kreator dari Bandung Barat. Oke, ini hari Sabtu guys, tanggal 22 Juni 2024. Oke, Jenal Latif mengabarkan dan inilah informasi pagi ini. Oke, selamat menonton guys. Oke guys, saya sudah tiba di Padalarang dan inilah kondisi saat ini guys. Ini kondisi jam 8.45 dan inilah kondisi dari pintu keberangkatan juga guys. Ini sudah ada nampak untuk pergerakan. Ini 8.45 dan ini yang arah menuju ke pintu keberangkatan ke atas. Dan kalau di belakang kita adalah pintu kedatangan. Dan kita lihat ke atas guys, di lantai 2, bagaimana kondisi pintu keberangkatan. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan guys. Dan ini sohib kita dari Bluebird. Gimana sekarang, ramai? Alhamdulillah. Oh, ini Sabtu Minggu kan mulai ramai ya. Oke, siap-siap, mantap lah. Oke, itu banyak sekali nih para wisatawan yang berlibur. Oke tuh guys. Nah, ini yang mau berangkat, guys. Ini dari rombongan kayaknya, guys. Rombongan dari bis. Oke, ini yang keberangkatan, guys. Ini rombongan yang kemarin, kemungkinan yang hari apa? Kamis ya, Kamis, Jumat, Sabtu dia kembali lagi ke Jakarta, guys tuh. Ini, guys tuh. Hampir satu bis, guys tuh. Ini rombongan kepulangan, guys. Nah, ini kepulangan, guys, ke sana ke arah Halim guys. Oke, nih ya, ramai sekali guys tuh. Para penumpang di pagi ini ramai sekali. Ramai sekali guys pada pagi ini. Dan mudah-mudahan terus menggeliat guys sektor wisata kita guys. Ramai sekali. Oke, kita ke atas guys, mengikuti rombongan yang ini guys. Oke guys, nah inilah kondisi terkini guys di hari Sabtu ini tuh. Oke, loh, bisnya di depan guys, bis pariwisata. Dan kita ke dalam guys, melihat kondisi saat ini. Guys, masih kita sudah di lantai 2 guys. Setelah ini saya akan langsung menuju ke sekitaran Pasar Domba guys. Oke guys, penuh sekali guys untuk pada pagi ini. Wah, asapian mana mang? Ya, ini guys dari Halim sudah tiba guys. Dan kita lihat guys, nah ini untuk dari yang berangkat barusan guys tuh. Oke, dan ini dari Halim guys, baru tiba. Dan oke, kita lihat juga guys kondisi saat ini. Nah, para penumpang ramai sekali guys tuh. Oke, penumpang ramai sekali guys tuh. Selamat datang di stasiun Padalarang. Cepat, mohon untuk keluar dari stasiun melalui pintu keluar. Jangan melewati garis pengaman di kedua sisi peron. Perhatian kepada penumpang yang membawa anak. Ini 853 guys, baru tiba di Padalarang. Dan kita spill guys ke bawah, bagaimana, apakah banyak yang ke Padalarang, Bider atau ke Tegaluar guys. Ini guys tuh. Ini baru jam 9 guys kurang.
ramai sekali guys di pagi ini untuk penumpang yang menuju ke stasiun Padalarang. Ini kedatangan jam 8.53. Ramai sekali guys. Biasanya di jam-jam 8 dan jam 10 itu penumpang banyak yang ke Padalarang guys, karena Sabtu Minggu ini libur panjang guys. Oke guys, ini penumpang sudah tiba guys di stasiun Us Padalarang. Banyak sekali guys. Kayaknya yang gathering deh. Ini di belakang juga ramai tuh. Ramai sekali guys. Ramai sekali untuk ramai sekali guys. Ini juga turis asing guys. Ramai sekali di hari ini. Dan penumpang juga hampir seluruhnya ke sini, guys. Ramai sekali. Ramai sekali Pak dari kiri kanannya Pak ya. Ramai sekali ya. Iya. Oh, ramai sekali. Penumpang yang ke atas ke bawah mantap sekali. Keberangkatan. Masih sebelum betul. Bisa bayar sendiri ya, guys. Jangan khawatir. Iya sini, wush. Penuh sekali guys, ramai. Sambil ngonten juga guys. Ini langsung naik bis guys, rombongan. Ini guys. Ini penuh sekali guys tuh. Rombongan yang datang dari arah kiri. Ini sebenarnya tep dulu. Office to Ciwidey. Oh ini ingat waktu saya ini studi banding ke Bali, ke Lombok kayak gitu. Yes, mantap guys. Foto guys. Ramai sekali guys. Mantap guys. Yuk. Oke, lihat sini semua.
Ikut foto guys tuh. Oke, siap. 1 2 3. Oke, guys. Lagi. Oke, guys. 2 2 3. Oke. Oke. Situ. Banyak sekali guys pagi ini yang saat ini. Oke. Ini mau ke Ciwidey, Pak. Ke Ciwidey. Oh, bagus ke Ciwidey. Oke. Siap-siap. Mantap. Sukses, Pak. Nah, ini rame, guys. Ramai sekali guys penumpang di pagi ini, dan ini yang dari atas bawah juga mantap sekali guys. Ini juga di atas masih tetap ada guys, masih berangsur-angsur guys, ramai sekali guys. Oke, di atas juga masih ada yang mau turun guys. Kayaknya udahan guys, ya, yang jadwal tadi yang 8.48 hasil. Oh, masih ada guys di atas nih. Karena memang banyak yang foto-foto dulu. Udah si Robert digulung guys. Itu ikut apa mobil ini guys, online guys, 928 guys, dari Padalarang menuju ke Halim guys. Yang datang dan yang berangkat juga selalu full guys. Dan saya sampaikan bahwa luar negeri juga selalu ada guys. Ini kayaknya dari India guys. Yang mendominasi itu saya lihat dari Afrika, Malaysia, Bangladesh, Singapura, Brunei, Malaysia, Cina, Thailand. Yang saya sering lihat itu dari Amerika, dari Perancis, Kanada yang sudah pernah saya jumpa itu guys, Belanda, dan hampir semua negara juga turis-turisnya sudah pada datang ke sini guys. Kereta cepat walaupun belum setahun guys, Oktober 2023 dan sekarang masih Juni guys. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi 5 bulan lagi menuju 1 tahun guys. Keberangkatan jam 9.28 guys. G1222 sebelumnya akan tiba ini dari Halim jam 9.18 guys. Ini untuk yang kedatangan nanti dari Halim 9.18 sebentar lagi guys. Ini sebelumnya ada yang akan tiba dari Pider, Kota Bandung guys. Ramai sekali untuk pagi ini guys. Nah, tuh ramai sekali. Dan saat ini juga langsung dari feeder langsung ke peron 2 guys. Nah, guys, untuk yang datang dan pergi ini selalu ramai guys. Dari hari ke hari penumpang bus ini semakin bertambah guys. Guys, ini hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024. Kang Wus sudah tiba dari Halim di Padalarang, guys. Untuk
penumpang sudah tiba, guys. Sekali guys, penumpang ramai sekali, penumpang di pagi ini guys. Guys, tuh penumpang ramai sekali di pagi ini. Kita kembali ke studio saja, guys. Ini sudah update pagi ini dan mantap lah untuk bus ini. Sudah memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara dan internasional. Oke, guys. Oke, guys, ini kondisi di hari ini, di hari Sabtu guys, dan 19 guys, waktu ini sebagian barat, dan di Padalarang ramai sekali, baik lalu lintas yang mengarah dari Cianjur menuju tol Padalarang, dari Purwakarta Cihaliwung menuju tol Padalarang, dan menuju arah ke Bandung Barat atau ke arah Lembang guys, Cisarua Parongpong. Oke, kita spill guys, untuk yang di depan di pelataran juga ramai sekali. Untuk ramai sekali, dan ini guys tuh di pelataran juga, di parkiran tempat dropping mobil juga saat ini ramai guys. Di penumpang di pagi ini ramai sekali. Padahal tanggal mengganti tua, tapi kalau yang kaya mah nggak ada tua yang muda guys. Gaskeun berwisata guys. Ini sudah tiba guys. Ini baru jam 9:18. Udah spill di belakang juga ramai guys. Teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ringan kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.